What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla. Dan hari ini gue ada game highlights nih dari pertandingan antara Satria Muda Pertamina melawan LA Streetball Challenge the World 2018. Jadi pertandingan eksibisi kemarin ini seru banget. Akhirnya SM menang dengan skor 83-80. Dari SM sendiri, Avan dan Sandi kemarin wangi banget. Sandi sih kayak 5 atau 6 kali 3 point ada sih kemarin. Lalu satu hal yang bikin gue seneng banget nonton pertandingan kemarin adalah comebacknya Famiga Michel. Jadi kan seperti kita ketahui, Famiga sempat cedera panjang dan akhirnya kemarin main lagi. Dan permainannya juga solid banget, cara membaca game juga masih bagus, feel for the game-nya juga masih bagus. So I'm very happy untuk Famiga Michel. Lalu dari LA Streetball sendiri kemarin, menurut gue permainannya semua rata kemarin. Tapi gue seneng aja sih bisa nonton Kelly lagi kemarin, Kelly Purwanto, hashtag no Kelly no party. Lalu juga bisa nonton Abraham Wenas kemarin. Plus kemarin Edo ini adalah menjadi pemain pertama yang menunjuk kamera gua. Tapi sayangnya gua gak nyangka Edo bakal nunjuk kamera gua setelah dia melakukan M1. Jadi Do, sorry banget, cuma kelihatan dikit dong pas nunjuk. Tapi gua harapkan nih makin banyak pemain aja yang nunjuk kamera gua. It's okay, you can flex for the camera. I'm more than happy if you guys doing that. Tapi kalau gitu guys, langsung aja nih kita ke highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau juga. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights. Let's go! Let's go.
Go!